Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas lanjutan dari bab SPLTV ya. Sekarang kita udah masuk ke dalam masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dalam materi ini, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLTV-nya bisa dilihat sebenarnya ada di buku kalian halaman 108. Yang pertama, bacalah soal dengan saksama. Ini harus banget, dari koma dan titiknya itu pengaruh banget kalau dalam mengerjakan SPLTV. Yang kedua, tuliskan kuantitas yang tidak diketahui sebagai variabel X, Y, dan Z. Nah, jadi untuk hal-hal yang ditanyakan dalam soal itu dimisalkan dengan variabel X, Y, Z. Yang ketiga, tuliskan setiap kalimat informasi yang diberikan dalam soal menjadi model matematika yang melibatkan variabel X, Y, Z. Yang keempat, tentukan metode penyelesaian. Yang kelima, tafsirkan hasil yang diperoleh. Untuk lebih memahami, kita bahas contoh soalnya ya, yang ada di halaman 109. Ini. Nah, kita lihat bahas soal. Sebuah pabrik mempunyai 3 mesin untuk memproduksi tas. Nah, ini udah kelihatan banget nih, yaitu mesin A, B, dan C. Tadi kan langkah pertama dalam menyelesaikan soal, bacalah soal dengan sama. Terus tulislah kuantitas yang diketahui sebagai variabel X, Y, Z. Nah, berarti variabel X, Y, Z nya mana? Pasti mesinnya, ya kan? Mesin itu A itu X, mesin B itu Y, dan mesin C itu Z. Jika semua mesin beroperasi, akan dihasilkan 220 tas per hari. Jika semua mesin beroperasi, berarti X tambah Y tambah Z. Nah, itu dia gunanya bisa memperhatikan soal dengan sesama. Kalau semua mesin beroperasi, berarti kan semua jumlah tas produksinya itu dijumlah, berarti X tambah Y tambah Z, 222 di sini. Jika hanya mesin A dan B yang beroperasi, berarti hanya X dan Y ini yang beroperasi. Jumlah tasnya 159 per hari. Jika hanya mesin B dan C yang beroperasi, akan dihasilkan 147. B itu X, C itu Y, Z, maka Y plus Z sama 147. Tentukan banyak produksi setiap mesin dalam satu hari. Berarti yang ditanya banyak produksi dari masing-masing mesin, yaitu yang ditanya nilai X-nya, Y-nya, dan Z-nya masing-masing berapa. Yuk, kita coba kerjain. Seperti biasa, kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2 dulu, boleh. Kalau boleh gak sih langsung ke persamaan yang lain, jangan 1 dan 2? Boleh-boleh aja, yang penting semuanya harus kepake persamaannya. Ini kan elim 1 dan 2. Berarti kan X plus Y plus Z sama dengan 222 sama X plus Y sama dengan 159 dikurang, berarti kalau dikurang nih habis semua nih, X nya habis, Y nya habis, berarti tinggal Z. 222 dikurang 159, 3 minjem 1, 6 minjem 1, udah 63. Z langsung dapat 63, enak banget ya. Terus berarti kalau udah dapat Z-nya 63, kita langsung lihat ke persamaan 3. Yang persamaan 3 itu kan Y plus Z sama dengan 47. Z-nya udah ada, berarti tinggal nyari Y-nya kan. Ini namanya substitusi, bukan eliminasi lagi ya. Kalau udah ada satu variabel yang diketahui dan satu ditanya, langsung aja substitusi ke Z sama dengan 63 ke dalam persamaan 3. Y plus Z sama dengan 147, Y tambah 63 sama dengan 147, Y sama dengan 147 dikurang 63, berapa ya? 7 kurang 3 kan 4, 14 kurang 6 8, dapet Y-nya 84. Terakhir tinggal mencari nilai X. Langkah yang ketiga, tinggal substitusi X, substitusi Z sama dengan 63, terus Y sama dengan 84. Kemana? Mau boleh ke persamaan 1 atau boleh juga ke persamaan 2. Persamaan 2 aja ya, yang belum kepake. Udah sih, udah kepake di langkah yang pertama. Cuman kayaknya lebih simpel aja. Yuk,
Ini x plus y sama dengan 159. Berarti kan x plus y nya 84 sama dengan 159. Berarti x sama dengan 159 dikurang 84, x nya sama dengan 9 kurang 45, 15 kurang 8, 7. Dapatlah x nya 75, z nya 63, y nya 84. Berarti kesimpulannya, mesin A, kalau soal cerita gitu ya, kesimpulannya harus jelas. Mesin A itu si x sama dengan 75, si mesin B itu yang y 84, dan si mesin C itu variabel terakhir z 63. Selesai. Gampang ya kalau soalnya mudah dipahami. Coba kita contoh ke soal yang agak sedikit rumit kata-katanya. Yang mana ya? Ini deh. Jumlah 3 bilangan adalah 16. Bilangan terbesar sama dengan jumlah kedua bilangan yang lain. Sedangkan 3 kali bilangan terkecil adalah 1 lebihnya dari bilangan terbesar. Bilangan yang terkecil adalah, ya udah kita misalin dulu. Ini berarti kan jumlah 3 bilangan nih, ada x, y, dan z. Berarti ini misalkan x adalah bilangan terbesar. Terus misalkan y-nya yang tengah ya, ini bilangan tengah-tengah deh. Z sama dengan bilangan terkecil. Karena di kata-kata soalnya itu ada bilangan terbesar dan terkecil. Kita langsung aja, jumlah 3 bilangannya adalah 16. Berarti kan x tambah y tambah z sama dengan 16. Terus bilangan terbesar, berarti x yang lagi diomongin sama dengan jumlah kedua bilangan yang lain. Berarti jumlah y dan z. Sedangkan 3 kali bilangan terkecil, bilangan kecil itu z ya, berarti 3 kalinya z, 3 kali bilangan terkecil adalah sama dengan 1 lebihnya dari bilangan terbesar. 1 lebihnya dari bilangan terbesar, berarti bilangan terbesar ditambah 1. Bilangan yang terkecil adalah yang ditanya bilangan terkecil atau si z, ya kan, yang terkecil. Yuk kita langsung aja garap dengan menggunakan eliminasi. Tapi sebelum menggunakan eliminasi, ini kan bentuknya bikin bingung nih, kok nggak langsung x, y, z nya di sebelah kiri. Nah kita ubah aja ya, variabel itu semua di sebelah kiri. X plus y plus z itu udah sesuai ketentuan. Terus yang ini nih yang kita ubah, berarti ini x dikurang y dikurang z, pindah ruas ya, sama dengan 0. Terus yang ini juga kita ubah, berarti kan x nya pindah ke kiri jadi min x plus 3z sama dengan 1. Kayak gini biar lebih enak aja, karena biasanya kita kan ketemunya bentuknya seperti ini. Ya udah, langsung kita eliminasi. Ini langkah yang pertama ya. Eliminasi 1 dan 2. Tulis satunya adalah x plus y plus z sama dengan 16. Terus x min y min z sama dengan 0. Boleh ditambah, boleh dikurang. Kayaknya sih Ustazah milihnya ditambah. Kenapa? Kalau ditambah sekali tepuk 2 variabel kita bisa coret. 2x ya, berarti ini x tambah x 2x sama dengan 16, dapat deh langsung x nya sama dengan 8. Sebenarnya dapat x nya 8, kita bisa langsung fokus ke persamaan ketiga. Kenapa? Karena kan yang ditanya z, ini udah ada z, udah x nya diketahui, berarti paling enak langsung aja substitusi ketiga, nanti bisa langsung dapat min x plus 3z sama dengan 1. X nya 8, berarti min 8 ditambah 3z sama dengan 1, berarti 3z sama dengan, pindah ruas, 1 tambah 8 terakhir, berarti 3z sama dengan 9, z sama dengan 9 bagi 3 dong, dapat jawabannya 3.
Ya, kita lanjut lagi. Gimana kalau contoh soal ceritanya kita ambil soal yang soal UN ya. Nih, di sini ada di buku kalian halaman 109. Kita baca yuk. Hadi, Yuda, dan Tony menabung di bank. Nah, HYT. Pasti yang ditanya si HYT ini X, Y, Z. Jumlah uang tabungan Yuda dan 2 kali tabungan Tony adalah 150.000 lebih banyak dari uang tabungan Hadi. Gimana tuh kira-kira? Jumlah uang tabungan Yuda, berarti kan di sini si Yuda itu Y. Dan 2 kali tabungan Tony itu X. Ini kan Y, terus gimana ya, sini aja ya. Y terus dan itu berarti ditambah jumlah uang, kan jumlah berarti ditambah ya. Dan 2 kali tabungan Tony, Tony itu Z, berarti 2Z, 2 kali tabungan Tony adalah sama dengan 150.000. Warnanya kita pakai yang lain. 150, oh kepotong ya. Sama dengan 150.000 lebih banyak dari uang tabungan Hadi. Ya udah, kita tulis di bawahnya aja. Tadi si uang Hadi itu X, uang Yuda itu Y, uang Tony itu Z. Nah, terus tadi di kata-katanya, jumlah uang tabungan Yuda ditambah 2 kali tabungan Tony sama dengan berapa tadi? 150.000 lebih banyak dari uang tabungan Hadi. Berarti uang tabungan Hadi ditambah 150.000. Gitu ya cara baca soalnya ya. Jumlah uang tabungan Hadi dan Tony adalah 1.450.000. Hadi dan Tony, Hadi itu X, Tony itu Z sama dengan tadi 1.450.000. Terus jumlah tabungan mereka bertiga 2 juta. Jumlah tabungan mereka bertiga 2 juta. X tambah Y tambah Z 2 juta. Terus yang ditanyakan adalah jumlah uang Yuda dan Tony. Berarti yang ditanya Yuda dan Tony. Yuda itu si Y dan Tony itu Z. Yuk kita kerjain ya. Namain, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Yang paling enak berarti kita langsung eliminasi yang mana nih kira-kira? Yang 2 dan 3 ya, kayaknya langsung dapet ya tuh. Karena X, Z-nya kan sama-sama positif, nanti kalau dicoret habis. Jadi harus bisa pinter-pinter membayangkan kira-kira langkah tercepat itu yang mana ya. Kita tulis saja X plus Y plus Z nya yang duluan biar nanti nggak negatif. Ini 2 juta, terus X plus Z nya X plus Z nya sama dengan 1.450.000. yuk dikurang. Dengan dikurang maka habislah X dan Z, tinggal Y sama dengan berarti ini 0.550.000. Langsung dapet D-nya nih, tinggal cari Z-nya. Cari Z-nya gimana? Boleh langsung substitusi pakai persamaan yang kedua ataupun ke satu. Iya enggak? Kalau mau pakai persamaan yang ke satu dulu boleh. Atau persamaan yang kedua aja ya. Jangan persamaan yang satu aja ya. Kita substitusi ke persamaan satu. Ini langkah yang kedua. Karena kalau ke persamaan dua kan gak ada Y-nya. Berarti kita punya Y-nya kan 550.000 nih. Ditambah 2Z sama dengan X ditambah 150.000. Ini boleh pindah-pindah ruas kan? Berarti jadi X nya boleh pindah jadi min X plus 2Z yang variabel semua di sebelah kiri sama dengan
150 dikurang 550 berarti negatif 400.000. Nah, udah deh, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir. Di sini kan kita punya persamaan baru namanya persamaan 4. Nah, udah deh kita lihat, ini kan ada x ada z, ini ada x ada z, kita eliminasi lagi deh yang terakhir, yaitu eliminasi angka yang ketiga, eliminasi 2 dan 4. 2 nya x plus z sama dengan 1450, terus ini min x plus 2z sama dengan min 400. Karena yang ditanya di soal itu y dan z, maka kita langsung aja coret x nya beda tanda, ini plus ini min, maka di sini plus z tambah 2z berarti 3z sama dengan, berarti ini 1.050 ya, berarti x nya z nya 1.050 bagi 3 berapa sih, 35 ya, 35 ya, benar 350.000. selesai. Kesimpulan deh, berarti jumlah uang Yuda dan Tony adalah Yudanya 550 ditambah Toninya 350, berarti 900.000. selesai. Ada nggak ya di option? Ada ya, yang B. Sampai sini semoga dipahami. Seperti biasa, ada latihan soal untuk kalian. Checkpoint halaman 110 yang enggak ada bukunya, jadi fotoin. Ini ya. Checkpoint halaman 110 dikerjakan nomor 1 dan nomor 2 menggunakan cara-cara yang tadi udah saya ajarkan. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Semoga materinya mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.